Dengarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kenalkan diri saya Sarjan Rahulan, selaku Sarjan Pentadbiran dan Merangkap Penyelidikan Negeri Jabat Kepong. Di sini. Okey, saya bagi pihak pengarah Muzium Kepulisan Kuala Lumpur mengucapkan dan mengalu-alukan kedatangan selamat datang kepada terutamanya kepada pelajar-pelajar daripada Indonesia ataupun kabupatennya di Semarang. Okey, sekarang kita dah sampai ke Galeri Darurat Bukit Kepong . Nak bawa kita nak bawa delegasi daripada Indonesia melawat kawasan darurat Bukit Kepong, insyaAllah. Delegasi daripada Indonesia sudah sampai di galeri darurat Galeri darurat Bukit Kepong. Bang, assalamualaikum. Capek ya, Dek? Tidur. Mau tidur. Kena bawa kereta lah ini. Tak boleh lah nak merakam sangat habis. Boleh lah ni, bawa budak-budak sikit. Okey, mereka diberi makanan ya. Lapar semua ni, lapar banget budak ni. Lapar makan, lapar banget mereka semua. Lapar ke? Lapar kan? Tadi sarapan. Sarapan mie biasa. Okey, mereka bersantai-santai di tepi tepian Sungai Muar. Ni Sungai Muar ni, cikgu. Okey, anak-anak okey. Okey. Bus dah sampai. Bas ni terpaksa tukar dekat sekolah kita. Mas sekolah tu tadi bas SCB ni rosak. Okey, turun dulu semua. Okey, turun sini ambil makanan. Ambil makanan sana di ruang sana. Sial ni, kau penat aku saya potong kau ni. Okey, adik, ambil makanan sana, dek. Terus ambil makanan, dek. Terus ambil makanan sana. Aku makan lagi kan? Tengah ni? Ni lapik dulu lah. Nak makan-makan dulu. Lapik dulu. Kau dah makan dah? Belum. Bagi dia ni. Cikgu Fajar tak makan? Sial, budak-budak ni penat Ya. Ya, capek banget. Yelah. Dia orang tengah makan ni, sial. Sampai ngantuk-ngantuk. Ngantuk ke apa? Tidur.
mau tidur dulu. Pedas ke? Oh, pedas. Nak menangis sudah ni, pedas. Eh, okey. Okey tak? Pedas ke? Pedas? Kita punya mutawif. Mutawif pun penat ni. Mutawif pergi kepung. Mana tu? Okey. Ni cikgu mana? Cikgu bagus eh. Okey, ni kepala-kepala bapa dan serta kepala guru dengan cikgu Azni. Boleh ni? Oh, bapa guru. Minta maaf. Ah, ya. Ini kepala guru eh. Kepala guru. Kita nak bawa pelajar-pelajar ni pergi ke Galeri Darurat. Ke Galeri Darurat Bukit Kepong eh. Mampir ke depan. Eh, mak kau. Sorry, Wak. Tak mau kelas. Ada cedera hati sikit, Pak. Nama sekolah tu. Ayah. Yo. Alamak, steady. Tak apa. Penat lah. Hai sikit. Hai. Okey. Oh, dah ambil gambar? Sudah ambil gambar dah? Sudah update Instagram? Ya, sudah. Sudah eh? Alright. Pun depan ni Pak Polisi. Ya. Semuanya di sini. Belum makan ya? Belum makan. Sudah. Masukin tempat sampah, kemudian kumpul ke sini. Ah, kumpul sini menghadap sama Pak Polisi. Okey, adik semua sana. Adik sana. Adik semua. Siapa bawa makanan tu kumpul kat sini. Makanan. Adik bawa. Atau siapa yang... Dengarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahulan, selaku pelajar pentadbiran dan merangkap penyedia Galeri Darurat Bukit Kepong di sini. Okey, saya bagi pihak pengarah muzium untuk Pemerintah Kuala Lumpur mengucapkan dan mengalu-alukan kedatangan selamat datang kepada terutamanya kepada pelajar-pelajar daripada Indonesia ataupun kabupatennya di Temanggung. Jadi di sini kita sama-sama sertakan Al-Fatihah untuk protektif kepada arwah yang berkembang di masa depan. Insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Okay, mereka dibawa ke dalam galeri darurat sejarah ni. Darurat Bukit Kepong.
Okey. Ini anak-anak pelajar daripada daripada mana? Dari Temanggung. Ah, dari Temanggung kan, okey. Kita nak tengok, apa tu bahan-bahan sejarah di Bukit Kepong eh. Alright, jom. Tengah menerangkan kepada pelajar-pelajar Indonesia. Itu tujuan dia. Okey, kita berjalan. Kalau kita tengok ni di zaman Jepun, ini senjata Jepun. Okay, yang lelaki kan, lelaki sini. Yang kumpul bergerak. Cik Din, bergerak terus, Cik Din. Gerak. Okey, perempuan ikut Cik Din. Perempuan ikut Cik Din eh. Zaman sebagai Jepun tengah Melayu. Ah, jadi sebagai kita ni. Kalau pasti ingat daripada zaman di mana anggota polis Kepong pada pelajar lelaki Indonesia. Balik. Bangunan ni adalah apa bangunan dulu bangunan kediaman. Sewaktu perang. Eh, bukan sewaktu perang. Setahun selepas perang. Polis Johor. Ini adalah dulu kita sendiri ada polis sendiri. Kalau satu orang di Johor, inilah pakaian dia. Ini kita tunjukkan. Laman kesempatan di Johor. Jadi kita tengok itu, tentang dia ada. Dia awal. Dia betul. Jadi di kolong betul. Jadi kalau kita tengok ni, dulu kita betul semua hutang mek ni. Okey, ni adalah belok hujan. Belok hujan kiranya kamu masuk polis rekrut, sikit lebih kurang pun sama lah kalau perempuan. Sampai sekarang pun sama. Okey, kalau kita ni kamu ni ruangan tamu dia lah tempat makan eh. Ni zaman dulu punya. Zaman Siapa? Kamu ayah kamu duduk dalam pasir yang mulalah penamaan kita bakal. Okey, kalau ini tengok ini adalah barang yang saya cerita tentang makan di sini adalah okey, tempuran yang saya cakap tadi di rumah. Ni, tengok ni, tempuran. Dia ada kolong tu tadi. Pertempuran di rumah. Ya. Ya, kena macam mana dia turun ke bawah? Janjian, dia nak kita bagi, Jadi itu sebab ada dengan kampung-kampung baru yang kita tubuhkan di apa ni Kelantai kampung-kampung baru. Tentu Mak Ibrah kata jangan dulu. Dia ada orang cerita kat dia orang ni yang raya cerita eh. Tu ramai 18 itu ya. Tu gambar saya, Mak. Sama kan? Ya.
Sama apa? Saya kira nama. Bukan, muka. Dia memang itu dia. Dia lah yang terakhir sekali meninggal. Misbah. Tengok itu dekat itu padang-padang sana boleh tengok, sini boleh tengok. Ya, sama. Ini lama kan dia tengok. Ini untuk penerang maksudnya. Ya. Itu kalau itu sih. Ya baca. Hai guys, sudah penat ke tak? Okey guys. Okey. Seronok. Ini umur apa? 16. Ini umur apa? 17. Ini tahun ke tadi ada yang hidup. Dia pun dah umur 72. Dia yang dibakar, lepas tu dia dibakar. Dicocok api lagi. Boleh. Al-Fatihah untuk prajurit-prajurit Bukit Kepong. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah untuk prajurit-prajurit Bukit Kepong yang telah terkorban untuk mempertahankan negara. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lepas tu Jidin bin Umar yang dikatakan ada mukanya irai lah untuk saya kan. Allahu Akbar.